Assalamualaikum and good afternoon everybody. So hari ini kita masuk topik 2.2 quantum mechanics. So dalam 2.2 quantum mechanics, the objective of the lesson is define the orbital, explain all four quantum numbers, principal quantum number, angular momentum quantum number, magnetic quantum number, electron spin quantum number, and then sketch the orbitals. S, P, D. Okay, so kita tengok ya. Okay, so in 2.2 quantum mechanics, dalam 2.1, kamu nampak yang Bohr postulates that electrons are moving around the nucleus on its orbit. Yeah? Electron bergerak mengelilingi nukleus pada circular orbit. Tapi later on, Heisenberg said that when he do the calculation, when he do the experiment, to determine both position and velocity of electron simultaneously, he cannot. Kalau dia buat, dia cari position, kedudukan, velocity jadi salah. Kalau dia kira velocity, position pula jadi salah. Jadi dia tak boleh. Jadi dia dah tunjukkan yang it is impossible lah nak termin kedua-duanya ni secara serentak. Jadi dengan ini menunjukkan elektron tu tidak boleh ditentukan dengan tepat di mana kedudukannya lah. Ya. Yeah? Dia adalah bertentangan apa yang yang proposed by Bohr tu. Bohr kata electron berada di orbit mengelilingi nukleus. Jadi dengan ini this led to the concept that electron tu sebenarnya behave as if spread out in electron cloud. Jadi dengan itu scientist later on dia kata electron tu sebenarnya berada dalam satu kawasan dalam electron cloud. Awan elektron. The density of the cloud represent the probability of the electron location in the atom or orbitals. Jadi ketepatan elektron itu menunjukkan kebangkalian penemuan elektron. Jadi dengan ini konsepnya sekarang daripada asalnya Bohr propose tu orbit, term tu sekarang menjadi orbital atau atomic orbital. So definition untuk atomic orbital yang merupakan kawasan di mana kebangkalan penemuan elektron itu, ini dia definisi dia. Atomic orbital is a three-dimensional space around the nucleus whereby the probability of finding electron is the highest. Jadi kalau kamu tengok di sini, okay, ini di tengah ni adalah nucleus dan kamu nampak ada spot-spot warna hitam ini, itu bukannya menunjukkan bilangan elektron ya. Tunjukkan kedudukan elektron. Jadi elektron mungkin berada di situ, mungkin berada di situ, mungkin itu. Jadi dia lakarkan ke mana kedudukan elektron. Jadi kita nampak kawasannya dalam bentuk macam sphere, bulat macam tu. Jadi nama ini, nama dia adalah kawasan di mana elektron berada dekat dengan nukleus dalam bentuk macam sphere. Kawasan elektron tu macam bulat. Eh. Kita namakan dia 1s orbital. Nah, sekiranya kawasan itu masih dalam keadaan sphere tapi luasnya lebih, elektronnya lebih melebar keluar, lebih luas kawasan dia, jadi kita panggil 2s. Dan sekiranya kawasan di mana penemuan elektron dengan kebangkalan yang tinggi itu berada dalam bentuk macam ini, dan dikatakan dumbbell, ini dipanggil 2p orbital. Jadi sekarang saintis yang terkemudian mendapati elektron tu bukan berada pada orbit ya, tetapi berada dalam kawasan tiga dimensi yang mempunyai rupa bentuk seperti ini. Ada lagi lah orbital ini, contoh-contoh beberapa kawasan elektron. Kawasan di mana kita boleh jumpa elektron dengan kebangkalan yang tinggi. Dalam bentuk kawasan yang macam mana? Dalam ruang tiga dimensi, ya? Yeah? Atau electron cloud.
Ini rupa bentuk awan elektron. Jadi orbital tu are described in mathematical term as having wave function and is characterized by the value of four quantum numbers designated by NLMS. Kawasan elektron itu kita nyatakan dengan four quantum numbers, iaitu NLMS. Untuk menyatakan kedudukan elektron, ya, kita nyatakan dengan four quantum numbers. So these four quantum numbers are useful to describe atomic orbital or the probability of finding the electron in an atom. Jadi four quantum numbers ni adalah merupakan alamat lah untuk kita menerangkan tentang kedudukan elektron dalam atom. Nak describe tentang dia punya orbital atom itu. Atomic orbital. Okay, so quantum numbers, four quantum numbers itu yang pertamanya adalah principal quantum number N. N ini adalah principal quantum number. Tengok ejaan. Principal quantum number. So principal quantum numbers, it referred as the main energy levels or electron shells or size of orbital. Principal quantum number tunjukkan energy level yang utama. Shell. Petala. Shell 1, shell 2, shell 3, first shell, second shell, third shell. Or juga bermaksud size of orbital, kecil atau besar. Value of N adalah integer, positive and integer. 1 start at 1, 2, 3, first shell, second shell, third shell, macam tu. So the lowest energy level is the one nearest to the nucleus. Yang inilah first shell tu adalah nearest to the nucleus. The larger number of N mean further from the nucleus. So to find how many number of electrons in a shell, yeah. So we use this formula, 2N to power of 2. So sekiranya N dia 1, so 1 kuasa 2 kali 2, so maksudnya the number of electrons for the first shell is 2. Now for the second shell, can accommodate 8 number of electrons. 2 kuasa 2, 4, 4 kali 2, 8. Yeah. 8 number of electron can accumulated in the second shell. Kalau third shell, N ni kita ganti dengan 3. 3 kuasa 2, 3, 3, 9, 9 kali 2, 18. Okay, so that's a formula to find how many number of electrons can be occupied in a shell. 2N power of 2. Okay, so ini adalah contoh-contoh nak tunjukkan yang kalau kata N dia different, size of orbital dia different. Okay. For the second, for the first shell, N to power of N equals to 1 ni maksudnya first shell ada orbital 1s. S orbital bentuknya sphere, bulat macam ni. So dalam first shell ada orbital nama 1s. Orbital. Kalau second shell pula ada orbital nama second s. So kalau sini nampak shell dia 2, so orbital tu akan jadi 2 kat sini, 2s. So size dia bigger. Jadi lebih besar banding dengan yang di first shell tadi. S orbital di first shell smaller than s orbital in second shell. Kalau kata in the third shell, dia punya size orbital dia getting bigger. 3s orbital dia size lebih besar. Kalau kamu diminta melukis orbital-orbital, so kena tengoklah dia duduk dalam shell mana. Larger value of N indicate electrons at higher energy level. Okay, ini shell yang ketiga. Jadi electron-electron kalau shell yang ketiga tu dia higher energy level lah. And size orbital also bigger. Ni kalau kamu belah dalam ni kamu nampak yang mana kawasan elektronnya macam mana kat dalam ni. Ketepatan elektron yang tinggi di kawasan yang lebih gelap. Yang lebih cerah tu maksudnya kekurangan elektron. Okay, quantum number yang kedua adalah angular momentum quantum number L. Juga dikenali sebagai azimuthal
or subsidiary quantum number, L. So L menunjukkan apa pula? L indicate the shape of orbital. Dia menunjukkan rupa bentuk orbital tu. Macam tadi, bentuknya bulat ke sphere, bentuknya macam ni ke, kita panggil dumbbell atau clover leaf ke, macam ni. So it represent the probability of electron distribution, ya, kawasan elektron, rupa bentuk awan elektron tu. Ha, elektron, taburan dia memberikan bentuk yang macam mana in the space surrounding the nucleus of an atom. Kawasan yang mengelilingi nukleus tu, kawasan elektron tu macam mana. Okay. L depends on the value of the principal quantum number N. L ni bergantung pada nilai N. Jadi nilai L dia bermula dengan kosong, satu hinggalah N tolak satu. Dia bergantung dengan nilai N, kan? Okay. Kalau kata L dia sama juga dengan, kalau N dia sama juga dengan 1, L dia kosong lah. Nah, contohnya tadi kan, L bergantung dengan nilai N. So kalau N dia 1, maksudnya first shell, L dia adalah kosong lah. L dia kosong je lah, kan? Sebab nilai L adalah kosong hingga N tolak 1. 1 tolak 1 kosong. Jadi L nilai dia adalah kosong sahajalah. Okay, maksudnya pada shell yang pertama, ini maksudnya dia ada orbital apa nama, 1s lah. L sama dengan kosong adalah s. L sama dengan kosong adalah s. Kamu kena tahu macam tu. S sama dengan kosong adalah S. Okay, kalau kata kita tengok pula, kalau kata second shell, maksudnya N sama juga dengan 2. Maksudnya second shell. L sama juga dengan apa? L sama juga dengan kosong hingga N tolak 1. Jadi N di sini 2, 2 tolak 1, 1. Jadi kosong dan 1 sahajalah. L sama dengan kosong dan satu. Dia faham tak? Okay. N sama dengan 2 menunjukkan elektron di second shell. Elektron di second shell. Apakah nilai L-nya? Formula bagi L adalah kosong hingga N tolak satu. Jadi N kita sekarang ni 2, 2 tolak satu, satu. Jadi maksudnya L dia adalah kosong dan satu. Jadi di sini apakah orbital yang ada? Kita akan ada 2s. Nah, ini dia memberikan 2s. S yang kosong adalah, S yang kosong adalah s. So 2s. Jadi ada lagi 2l sama dengan 1 adalah p. So dia ada 2p. Ini menjadikan 2p. Ini menjadikan 2s. Jadi maksudnya second shell kita ada subshell 2s dan 2p. Kalau first shell kita ada 1s sahaja. Nah, jadi jadi nilai L ni dia, it divides the shells into smaller level called subshell. L ni menunjukkan subshell lah, ni subshell. Kalau shellnya adalah nilai N, subshell dia tu adalah L. Dia divide lagi further ke dalam sub, pada shell tu dia panggil subshell. Di dalam shell tu lah, ada apa pula. Itu panggil subshell. Jadi kena ingat ni, kena ingat yang L sama dengan kosong, dia adalah S orbital. L sama dengan 1, P orbital. L sama dengan 2, D orbital. Kalau nak tahu lagi, L sama juga dengan, nak tambah lagi, L sama dengan 3, dia adalah F orbital. So F orbital ada lagi bentuknya, ya.
Jadi S, P, D, F, G. Ha, kalau nak tengok lagi ada G pun ada. Okey, jadi kawasan elektron, awan elektron, orbital, kawasan elektron, sekitar nukleus itu kalau dia bentuk bulat macam ni, bentuk sphere, kita panggil dia S orbital. Kalau kawasan elektron ni dia bentuk macam dumbbell, dekat tengah-tengah dekat nukleus tak ada elektron tapi dia lebih macam ni. Banyak elektron di jauh daripada nukleus. Dumbbell, dalam bentuk dumbbell. Jadi kita panggil P orbital. Ha, kalau dia bentuk ini dia ada juga bentuk-bentuk yang lain sikitlah ni. Ada macam ada 4 pattern tapi ada lagi. Kita panggil D orbital. Bila L sama dengan 2. Ada moment kamu kena tahu bentuk macam ni orbital tu nama apa. Bentuk macam ni orbital tu nama apa. Iaitu berapa nilai L dia. L kosong, S orbital. L satu, P orbital. L dua, D orbital. Ha, ini yang saya tadi ya, gambar yang saya tulis kat sini sama dengan inilah. Maksudnya S sama dengan 1. First shell, dia akan ada nilai L, subshell, kosong sahaja. Maksudnya dia punya subshell tu nama 1S. 1, ini L punya kosong S, jadi 1S. Ni N sama dengan 2, second shell. Okay, kan nilai L dia tadi ni ada kosong dan 1. Kosong dan 1. Kan sebab nilai L adalah kosong hingga N tolak 1. N dia ke 2 tolak 1, 1. Jadi kosong dan 1. So kita ada subshell nama 2S. 2P. L sama dengan 1P. Okay, kalau kamu tengok third shell, ada apa dia punya subshell. For the third shell, L dia kan 3 tolak dengan 2, 3 tolak 1, maaf, 3 tolak 1 jadi 2. Jadi maksudnya 0, 1 hingga 2. Nilai-nilai L dia. 0, 1 dan 2. Okey. Jadi S punya 0 adalah S orbital. Jadi kita punya subshell tu nama 3S. L sama juga dengan 1 adalah P orbital. 3P. L sama dengan 2 adalah D orbital. Jadi 3D. Ha, jadi ini menunjukkan dalam shell tu apa dia punya subshell dia. Dalam first shell hanya ada 1S subshell. Second shell ada 2S dan 2P. Third shell ada 3S, 3P dan 3D. Okay, subshell. Okay, nombor kuantum yang ketiga, magnetic quantum number M. It determines the spatial orientations of orbital along a standard set of coordinates axis. Dia punya orientation dia, orientasi dia. Di mana dia terarah dalam 3 dimensi. Okay. Value of M bergantung pada nilai L. Jadi negatif L, negatif L hingga kosong hingga plus 1. Plus L. Negatif L, kosong hingga plus L. Okay, jadi M bergantung pada nilai L. So, sekiranya L dia sama dengan kosong, iaitu merupakan S orbital. So, nilai M dia adalah, kalau ikut formula dia, negatif L, kosong hingga plus L. Jadi negatif kosong, kosong, plus kosong. Jadi kosong lah. M sebenarnya kosong sahaja. Value dia adalah kosong sahaja. Satu nilai M sahaja iaitu kosong. Okay, jadi number of permitted value of M, only one iaitu kosong. Satu ni je, satu nombor je. So maximum number of orbital is 1. Jadi 1 tadi, 1 number of M. Jadi maksudnya
number of orbital dia satu sajalah. One only, number of orbital. Sebab M dia ada satu saja, iaitu kosong. Orbital tu, yang satu tu adalah S orbital. Jadi untuk S orbital yang bentuk macam sphere macam ni, jadi dia duduk pada mana pun, jadi dia bentuk macam ni juga lah kan. Jadi dia only one orientation of S orbital. Jadi M sendiri yang kosong tu menunjukkan satu nilai magnetic quantum number. Jadi satu sajalah orientation dia. Nah, sebab nilai M dia hanya satu saja, iaitu kosong. Okay, kalau kita tengok pula, untuk L sama dengan satu pula. Macam mana? L sama dengan satu adalah P orbital. Kamu dah nampak sebelum ni masa you tengok azimuthal quantum number tu. Angular momentum quantum number, L. So, L sama dengan satu adalah P orbital. Okay, bila kita masuk formula tadi. Ni, ini M sama juga dengan negatif L, 0 plus L. Dalam formula ni kan. M sama juga dengan. M sama juga dengan negatif L. Kosok. Saya buat negatif L. Sorry. Negatif L hingga kosong. Hingga. Plus L. Ya. Yeah. Jadi kalau M sama juga dengan satu, iaitu P orbital, M dia apa? Tolak satu. Dia semakin positif. Kan? Tolak satu, kosong hingga plus satu. Ya. Yeah. Tolak satu. Dia kan tolak sini, tolak L. Kosong hingga plus L. Jadi tolak satu lah. L dia satu. Tolak satu, kosong hingga plus satu. Jadi kita ada tiga nilai M. Okay, number of permitted value of M are three. Nilai M tu ada tiga. Iaitu tolak satu, kosong dan plus satu. Maximum number of orbitals are 3 juga. Jadi ini menunjukkan bilangan orbital. Eh. Kalau kata nilai M dia tu ada 3, maksudnya orbital dia tu ada 3. Okay. Jadi P orbital ni dia ada 3 suborbital, iaitu PX, PY dan PZ. With 3 different orientation, orientation dia. Okay, dia ada kalau kata PX ni maksudnya along PX. Ini. Ini. PX. One electron tu along X axis. Ni X. Okay, jadi one electron tu dumbbell, P orbital kan bentuk dumbbell. Along axis X. Kalau PY along axis Y. Dumbbell tu. Okay. Kalau kata PZ, maksudnya awan neutron tu along Z axis. Okay. So ada tiga orientation lah untuk P orbital. Kita boleh kata juga kalau kita nak buat octet diagram, P orbital tu dia ada tiga kotak. Macam tu boleh muat satu kotak kecil, satu kotak ni boleh muat dua elektron. Kita jalan lagi. Okey, untuk yang ini bila mana L sama dengan kosong, iaitu merupakan d orbital pula. L sama dengan kosong adalah d orbital yang tengok depan tadi. Okey, kalau kata L sama dengan kosong, apakah nilai M? Dan formula tadi, M adalah negatif L hingga positif L. Ingat formula M. Negatif L hingga
apa, lepas tu kosong hingga apa, lepas tu plus L. Jadi sekiranya L dia sama dengan 2, nombor-nombor tu ada daripada negatif 2, negatif 1, 0, plus 1, plus 2 lah. Kan? Daripada tolak 2 hingga plus 2. So, tolak 2, tolak 1, 0, plus 1, plus 2. Yeah? So, number of value dia 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ini nombor-nombor dia sama macam saya buat contoh kat sini. So, number of permitted value of M adalah 5, iaitu tolak 2, tolak 1, 0, plus 1, plus 2. Jadi, ini menunjukkan berapa dalam D orbital ni ada berapa number of orbitals. Dia ada 5 lah. Kelima-limanya kamu kena ingat nah, di orbital ni namanya dan juga cara lukis dia. Rupa bentuk dia. Mungkin dia minta untuk melukis. Okay. Tak boleh buang dah ni. Bekas. Okay, tak apa. Jadi ni mungkin kamu tak nampak, kamu boleh rujuk pada internet ke. You ambil ni gambar yang lebih besar, yang nampak sikit. Jadi ada 5 orientation tadi. Berdasarkan ada 5 value of M. Magnetic quantum number. Yeah. So dia punya orbitals tu ada 5. Nama dia D, X, Y. Nah, kamu tengok dia punya dia punya kedudukan dia macam kita nak apa ni. Eh? Dia X, Y, Z. Okay, jadi D tu you gabungkan dua. X dengan Y. Jadi D, X, Y. Y dengan Z. Dia jadi Y, Z. X dengan Z. Dia jadi X, Z. Okey, itu ya. Yang lain sikit tu adalah dz squared. Kita ada dz squared. Ni dz squared. Dan dx squared minus ini ya. Dx squared minus y squared. Ini adalah mathematical eh. Ini calculation mathematical fizik. Dia calculate dan bagaimanakah kedudukan elektron tu duduk kat mana kawasannya. Awan elektron, orbital. Kawasan sekitar nukleus di mana kamu boleh jumpa elektron pada pada kadaran yang high probability. Probability yang tinggi. Kebangkalan yang tinggi. Okay. Jadi nanti saya tunjukkan macam mana kita nak lukis di orbital ni. Kamu should be able to draw the orbitals. S, P, D. F is not within your syllabus lah. F is too complicated. Okay. Lagi last one. Quantum number yang terakhir, yang kelima adalah electron spin quantum number. Electron spin quantum number. Electron ni, electron dia berputar. Electron dalam atom tu dia berputar. Jadi dia berputar sama ada clockwise atau anti-clockwise. Sama ada dia putar ke sini, dia putar macam ni. Atau dia putar terbalik. Putar ini. Dia main ikut ni. Jadi ada dua cara spinning motion, clockwise dengan anti-clockwise. Jadi value-nya kita boleh letak, kalau kata dia clockwise, kita letakkan plus half. Negative half kita letakkan anti-clockwise. Jadi ada dua value ini nak nunjukkan cara putaran elektron itu. Okay. Jadi nombor-nombor ni adalah elektron spin quantum number. S. So dalam within an orbital, two electron can occupy with opposite spin. Dalam satu-satu orbital, dua elektron boleh dimuatkan. Dan dia akan duduk bertentangan. Kalau dia duduk bersebelahan, same spin, dia akan saling, dia tak stable. Atom tu jadi tak stable, dia akan
bertentangan. Yang ini dia dia akan saling menentang lah. Tapi yang ini tidak eh. Dia stable dalam keadaan macam ni. With opposite spin. So ada yang plus half dengan negative half dalam satu orbital. Ingat, jadi dalam satu orbital can accommodate two number of electron with opposite spin. Tak boleh same spin. Okay. So this four quantum numbers yang kamu belajar tadi. First one is apa? Principal quantum number. L is angular momentum quantum number. M is magnetic quantum number. S is electron spin quantum number. These four quantum numbers are quantum numbers yang that we can use to determine precisely where are the electron ataupun the position of the electron in an atom. Ya, yeah? Alamat untuk electron lah. Yeah? Four quantum numbers ni. Ini penting ya. Yeah? So ini summary dia. Nama, quantum number apa. Ada empat eh, quantum number. Apa yang ditunjukkan? Apa yang ditunjukkan oleh quantum number tu? Dia quantum number yang nama dia principal quantum number ni menunjukkan apa? Energy level atau shell. Eh? Jadi letong tu berada pada shell mana? First shell ke? Yang dekat dengan nucleus ke? Atau shell yang kedua ke? Color mana letong? Itu N. Kalau L pula menunjukkan shape. Ha, jadi elektron tu dia berada dalam kawasan rupa bentuk yang macam mana? Bentuk-bentuk bulat ke atau macam dumbbell? Ha, itu L. Angular momentum quantum number. Okay. M menunjukkan dia punya dalam tiga dimensi tu bagaimana? Kawasan elektron tu, awan elektron tu dia terarah ke mana? Dalam tiga dimensi. Dia panggil spatial orientation. And last one ni adalah bagaimana elektron itu berputar. Letakkan clockwise is plus half. Kalau negative half kita kata dia anti-clockwise. Jadi kita tahulah elektron itu bergerak putar. Tengok kata S dia plus half. Oh ni dia berputar clockwise. So ingat juga formula-formula dia eh. Ni eh. Okay, M ni selalunya sudah dah silap eh. Dia mesti letak sign dia, negatif dan positif. Ha, walaupun sini positif, jangan tak, kalau dia tak letak salah. Mesti positif, letak positif. Ha, ini dia dikenali sebagai apalah. Dia, yang empat-empat quantum number ni. N tu menunjukkan shell. L tu adalah subshell. M tu adalah orbital. Ha, kita adalah kalau kata L sama juga dengan tolak satu, kosong hingga plus satu. Tu ada tiga subshell atau tiga orbital lah, tiga orbital. L sama dengan satu adalah misalnya L sama dengan satu adalah p orbital. Okey, dalam tu dia ada dia ada daripada dalam subshell tu ada orbital. Orbital apa nama? 2px 2PY, 2PZ. Nanti kita tengoklah ya. Ha, dia orbital. Ha. M tunjukkan orbital. Okey, dan S tu menunjukkan electron spin. Nanti kita tengok seterusnya. Ha, ini saya dah draw kan. Nak tunjuk bezakan. Kalau kata dia suruh melukis 1S banding dengan 3S. Jadi you buatlah S orbital memang bulat. Eh. Dia macam solid lah. You kena shade sikit dalam dia. Jangan buat dia transparent. You buat dia solid. You shade. You mesti letak axis dia. X, Y and Z. Semua mesti axis yang sama. Macam kalau you nak buat sini X. So X, sini Y, sini Z. Z buat yang tegak. Okay, jadi sekiranya kamu nak kena melukis S orbital pada bagi elektron yang berada di first shell 1s eh, atau elektron berada di third shell 3s, so you buatlah sphere tu lebih besar yang di 3s. Ha, begitu juga ini 2px bandingkan 3px misalnya. Ha, 2px size mesti lebih kecil lah. Ni kawasan elektronnya lebih besar 3p. Dia adalah dumbbell lah, p orbital lah. Jadi kalau you buat x maksudnya dia ke arah dia pada axis X.
Okay. Okay, jadi yang itu tu macam kalau kata S dengan P tu macam senang lah eh. Kalau D tu agak lebih susah. Ini yang saya draw, nanti saya draw balik semula lah, saya tunjuk eh. D ni kalau kita draw. D tadi tu ada DXY, DYZ, DXZ, DZ squared, DX squared minus Y squared. Ini summary-nya ya. Ada sikit soalan. Okay, saya tunjukkan macam mana saya come up with this. Bagaimana kita nak lukis D orbital. Bagaimana nak lukis D orbital ya. Okay, mula-mula. Okay. Nama D orbital itu ada, nama dia ada D, X, Y. Saya ingat lah, X, Y, Z. Itu ada X, Y. Kalau kita gabungkan X dengan Y, X, Y, Y, Z, D, Y, Z, D, X, Z. D, X, Z. Okey, itu yang tiga. Ha, yang lain sikit ni adalah D, Z squared. D, X squared minus Y squared. Eh. Ini adalah kawasan elektron. Kawasan elektron bagi rupa bentuk D orbital. Nah, awan elektron untuk D orbital. Okay, macam mana kita nak lukis? Okay, mula-mula kita buatkan dia punya axis. Okay, buatkan axis. Okay. Okay, ni Z ni agak susah sikit saya nak buat tegak ni. Eh. Ingatlah. Okay. Okay, sekiranya yang ni saya nak buat D, X, Y. Ini D, Y, Z. Ini D, X, Z. Ini D, Z squared. Ini D, X squared minus Y squared. Yeah. Okay, untuk D, X, Y. Okey, saya belum labelkan ya, dia punya axis. Okey, labelkan axis. Terus ini X. Saya labelkan. Ini Y. Ini boleh tukar. Sama ada you nak buat sini, yang bawah ni adalah Y. Yang atas ni X pun boleh. Tak kisah. Tapi biarlah ni Z ni you fit kat atas tegak ni. Ha, begitu juga yang lain. Mesti sama eh. Dudukkan X, Y, Z. X, Y, Z. Okay, X, Y, Z. X, Y, Z. Okay, tak muat juga ni. Eh. Okay, kita tengok tunjuk yang pertama dulu. D, X, Y. Eh. Okay, buatkan dua garisan selari X dan Y. Okay, ni X. So, buat dua garis selari X. Bagi jarak dia lebih kurang sama. Eh. X dan Y. Ha, jadi kamu nampak ada kotak empat segi di situ kan? Jadi kemudian lukislah awan elektron di penjuru tu. Jadi kamu buat tiga dimensi lah. Eh. Mungkin kalau dia buat dia agak timbul macam mana ke? Dia kan imagine, tak boleh imagine ya. Dia duduk di, dia flat di bawah. Yang tidak berada axis ni adalah Z. Jadi Z tu, Z ni nampak. Saya ingat sikit ya. Dia nampak dia.
macam tembus kan. Ah, dia di belakang sana. Okay, ini susah nak dapat tu kan. Okay. Maksudnya macam tu. Kamu shade kan sikit. Okay. Ha, macam tu. D, X, Y. Kalau pula D, Y. Buatkan garis dua garis Y. Z. Z ni tegak. Okay, you nampak dia menegak macam tu kan. So, lukiskan. Oops. Lukiskan awan neutron di penjuru macam tu. Penjuru. Sekarang nampak dia still standing. Okay. Jadi ini yang bukan pada aksisnya tu, yang bukan pada satahnya itu adalah X. X ni ada tembus. Okay, saya bagi dia highlight sikit. Jadi saya harap kamu boleh lukis. Eh? Dia cuba sendiri. Lukis. Bagi dia duduk sikit lah. Sari sikit. Ha, macam tu. Okay, kalau tak elok, bagi elok sikit. Ha, you shade lah dalam dia. Boleh nampak sikit ya. Saya buat dia punya outline. Okay. Okay, yang ini. Jadi siapa yang saya buat ni, saya buat dua garis lari X. Yang ni X pula. Adalah saya nak buat dia punya satah. Satah XZ ni. X. Dan set. So saya nak buat satu at set. Okay. Okay. So sini ada sini. Thank you.
Okay, untuk DZ squared, dia seolah-olah macam ada dumbbell dan di tengahnya tu ada donat. Jadi sebenarnya kamu kena iris yang ni supaya dia tak nampak kan ni. Oh, dia dah lari sikit, keluar sikit. Kat sini. Ini. So. Kamu boleh rujuk buku tu eh. Bentuk dia agak berbeza. Boleh shape dia. Macam tu eh, DZ squared. Yang mudah lagi adalah DX squared minus Y squared. Kamu hanya buat dumbbell clover leaf tu di atas axis X dan Y. Okay, biar sama size lah. Jadi remove lah dia punya axis tu. Sebab dia sebetulnya solid. X, Y. Okay. So ini cara untuk melukis D orbital. Okay. Axis mesti kamu labelkan dan nama orbital juga mesti labelkan. Lukislah dengan betul. Ini bagi sama size itu sama. Okey, jadi make sure you tahu cara nak lukis dan yang mana yang perlu kita letakkan atas. Nampak ni ya. Letakkan di atas. Macam ni atas. Okey, tentang summary ni ya. Okey, saya terangkan sikitlah summary sini. Sebelum kita solat. Okey, saya ambil contoh yang third shell ni ya. Pada third shell. Jadi N equals to 3 menunjukkan third shell. Shell yang ketiga. Nilai L dia iaitu subshell. Ada tiga value, 0, 1 and 2 berdasarkan nilai. Formula L tu, L adalah 0 hingga N minus 1. Kan? Jadi sekiranya N dia sama dengan 3, L dia adalah 0, 1 dan 2. Jadi sebab tu ada tiga value untuk L. Jadi tunjukkan subshell tu. Subshell tu ada 3 S menunjukkan 0 adalah S. 3 S lah. L menunjukkan 1 adalah P. Jadi 3 P. L menunjukkan 2 adalah 3 D lah. Ya. S menunjukkan 2 adalah D. Jadi 3 D lah. Subshell dia. Manakala nak tengok orientation pula, M tu tunjukkan orientation. M adalah negatif L hingga 0 hingga plus L. Jadi sekiranya L dia kosong, M akan jadi kosong jugalah. Kalau L dia 1, M dia akan jadi tolak 1, 0 hingga plus 1. Kalau L dia 2, M dia akan jadi tolak 2, tolak 1, 0, plus 1 dan plus 2. Okey, jadi ada untuk yang
S orbital ada satu orientation. Untuk yang P orbital, iaitu 3P, akan ada tiga orientation. Jadi 3PX, 3PY, 3PZ. Kalau D orbital, 3D orbital, dia akan ada lima orientation tu. 3D, XY, 3D, YZ, 3D, XZ, 3D, X squared, minus Y squared, 3D, Z squared. Okay. Jadi ada lima orbital eh. Untuk kalau kata D orbital tu. Ada apa? 3D, XY, 3D, XZ, 3D, YZ, 3D, X squared minus Y squared, 3D, Z squared. Ha, 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, kalau kata P tadi, 3P tu dia ada 3P, X, 3PY, 3PZ. Dia ada 3. Okay. And number of electron. Okay, kalau kata S, kita boleh kata S tu dia ada satu kotak saja, boleh muat dua elektron. Kalau tadi yang ada tiga orbital ni, maksudnya dia ada tiga kotak. Satu kotak boleh muat dua elektron, tu ada enam elektron, dua, empat, enam. Kalau orbital tadi ada lima, maksudnya ada lima kotak. 2, 3, 4, 5, tambah satu lagi. Satu kotak kecil tu, dia muat dua elektron, opposite spin, kamu tengok dekat S. Value of S tadi. Plus minus half. Kita boleh muat 10. D orbital boleh muat 10 elektron. Okay, situ eh. Okay, jadi saya boleh terangkan sikit yang ini. Tapi saya tak boleh delete dah ni eh. Saya dah contoh sikit. Okay, saya terangkan sikit yang ni eh. Jadi ada soalan. Explain the designation for an electron with the following quantum numbers and draw the shape of the orbital. Dia bagi dengan n equals to 2, l equals to 1, m equals to negative 1. Apa yang ditunjukkan dengan n equals to 2? Apa yang ditunjukkan dengan l equals to 1, m equals to negative 1? Dia menerangkan tentang orbital apa dan cuba drawkan dia. Nah. So L equals to 2 menunjukkan elektron itu berada pada second shell lah. L equals to 1 menunjukkan rupa bentuk orbital itu dalam bentuk dumbbell. Dumbbell lah. Sini dumbbell. Dia merupakan P orbital. L equals to 1 P orbital. Bentuknya dumbbell. So M equals to negative 1. Apa maksudnya pula? Ini adalah one of the orientation lah of P orbital. So you ambil lah mana-mana. Kata you boleh kata dia sebagai so subshell tu 2P kan? 2P. Dia boleh kata 2px boleh sebab nilai m ni tidak menunjukkan kalau kata tolak satu tu x tak semestinya. You boleh lukis 2py boleh, 2pz pun boleh. Nah, sini saya katakan dia 2px lah. You ambil lah mana-mana sama ada 2px, 2py atau 2pz. So nilai m sebenarnya tolak satu tu menunjukkan salah satu orientation bagi p orbital tu. So dia dah tunjuk satu nilai, jadi saya letakkan satu, so 2px misalnya. So saya pun lukis 2px lah. Kalau jawapan kamu, kamu nak buat 2py, kamu tulislah dumbbell tu dia ke arah axis y, along axis y. Ya? Yeah? Macam tu eh. Ini yang kedua. N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan tolak 1. So jawapan dia, ni sini tak letakkan jawapan dia ni. So you boleh buat macam table macam ni juga untuk yang the first one. N sama dengan 3 menunjukkan electrons are in the third shell.
Okay, L sama juga dengan 2 indicates that is a S sama 2 apa? D orbital. Shape dia apa? Yang dia buat dia tak D orbital tu ada yang global leaf yang 4. Macam ada petal macam 4 ni dia ada 4 kan. Nah, satu tu yang macam ada donat. Dumbbell ada donat kat tengah tu. Okay, so shape dia tu lebih kata macam clover leaf lah, yeah. It's a D orbital. So kalau dia bagi satu nilai M tu, tolak satu. So maksudnya orientation dia is one of the D orbital punya orientation. Contohnya, you boleh lukis. Misalnya saya lukis kat sini, saya bagi. Ini adalah gambaran 3D XY. Saya pelukis 3D XY. Saya nak bagi 3D XY. So you buat garis dua selari X dan Y. Lepas tu you buat dia punya awal lateran tu di perpenjuru. So yang tidak berada pada axisnya tu adalah yang gambaran ini bukan dalam satah Z. Yang tak ada dalamnya adalah Z. Jadi Z tu nampak. Nampaknya nampak pattern ni nampak di belakang sana. Z tu nampak. Dia tembus. Okay, jadi inilah you boleh dalam story ada macam-macam soalan you cuba fahamkan apa yang berkenaan dengan quantum numbers ni. Okay, jadi ini ada soalan juga. Yang mana yang menunjukkan 2p orbital? Itu 2, mesti 2 betul ya. Tapi yang mana satu 2? Okay, 2. L sama juga dengan L sama dengan apa? L sama juga dengan 1 lah. P. Kalau S sama dengan 0, S. S sama juga D. Okay. Tak logik. 2 tak ada second shell. Dia ada 2S dengan 2P. Tak ada 2D. Ini tak logik. Okay. Jawapan dia B ni. Yang ni jawapan dia. L sama dengan 1 adalah P orbital. Jawapan dia B. Okay, for the following set of quantum number, which represent electron in 3D. Third shell, electron in third shell, dapat 3 ni maksudnya electron in third shell. Okay, L sama dengan apa? L sama dengan 2 kan, D kan. L sama dengan 1, P. L sama dengan 0, S. Nah, ni. L sama dengan 2. M dia, okay, M dia dia boleh mana-mana satu value. Tolak 2, tolak 1. Kosong, plus 1, plus 2. So, untuk satu-satu elektron dia kena ada satu-satu value saja. Okay, so ini plus 1 saya contohnya. Dan S dia plus half. Spinning electron, quantum number. So, jawapannya adalah C untuk 3D. Okay. Okay, jadi nanti kita akan masuk kepada 2.3. Jadi kamu cuba buat tutorial. Jadi saya harap kamu boleh ulang tengok video ni sekiranya kamu masih tak tahu, tak faham lagi. Dia ulang-ulang tengok. Okey, terima kasih. Saya berhenti sampai situ. Assalamualaikum.